dari Kecamatan Tigulora ya. Ah, luar biasa. Dari Kecamatan Tigulora. Terima kasih. Ya. Iko Metong Hari namanya. Metong Hari. Jadi ke Metong Hari dah boleh banyak-banyak. Ah, jadi yang bayi yang kuda tua, kuda kandung. Ah, tu. Benda jual lihat tadi, jual lihat pawai. Ayo Pak, ayo, ayo lanjut. Pawai lanjut. Iya. Ayo, silakan. Dan selamat datang dari Nagari Batu Pacancang. Nagari Batu Pacancang. Apa Wali? Galas. Luar biasa Pak Wali. Luar biasa. Ya. Ya. Kalau di Tigulora gua terkenal dengan Talempong Kayu. Talempong Kayu. Talempong Kayu. Yeah. Alhamdulillah telah kita daftarkan ke sebagai budaya Tabenda Sumatera Barat. Iya. Yeah. Nasional ya. Oke, Pak. Hey, biar kan. Apa? Kacamata gua. Kan. Oke. Oke. Lain Padang, lain Ilalang. Lain Padang, lain Ilalang. Lain Nagari, lain Pulau Surak Ragam Budaya. Yeah. Banyak juga. Terima kasih, Pak Camat. Iya. Para anak daro tu para purai. Iya. Sini. Ya, biasa. Biasa. Alek dari Nagari. Ya. Batu Pacancang di Tigulora. Ya, iko bako bako kasanyo. Iko bilo di Bosiko Pacamat. Batang ya Pacamat. Batang di Bosiko ya. Baya. Berarti alhamdulillah untuk pawai hari ini untuk di Tigulora. Iya. Malam di Siko, Pak. Ayo, malam di Siko. Betapa. Malam di Siko. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Juga diapit oleh Ampe Jini. Ampe Jini. Aku yang Ampe Jini. Di balik tangan aku dan Ampe Jini gitu. Mati ya dua lah. Mama kita juga itu. Mama. Iya, ini juga. Dari Tigulora. Ah, masih. Ya, dari Nagari Simana. Simana. Selamat datang. Luar biasa. Iku luar biasa ke beberapa tempat kok. Ah, tua. Ah. Iku luar biasa. Lanjut Pak. Ada, ada Pak. Selesai Pak. Buku selesai Pak. Ya, langsung buku selesai Pak. Buku selesai Pak. Ya. Ah, buku selesai Pak. Ah, tua. Ah, jangan lupa Pak. Ya, dari Nagari Simana akan menampilkan Silek. Ada. Silek ya. Lagi Pak. Ah, tua. Ah, tua. Bodak tangga halaman. Di duduk jam pun sekali. Usah tangga lapor ke di halaman. Itu cibu masalah kaki. Ah, tapi ada tabantang dari rumah. Ya, lanjut Pak. Ayo. Oh, Makan lagi kada habis. Ya. Ya. Yo Pak Dias teh lo. Belo jauh datang. Ya, jauh lah. Manau. Ya. Lagi Pak. Atua, atua. Hop. Atua. Hei. Ayo tropa tangga lo kan apo itu tropa. Iya, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Dia adalah kurator Silek dari Nagari Simanau. Dari Nagari Simanau, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak, lanjut Pak. Dilanjutkan, Pak. Ya, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Oke, dilanjut. Dilanjut. Oke. Kabupaten Solok, Pak. Iya. Ya. Bagus, terima kasih. Anak Daru Jo Mara Pulai. Luar biasa. Iya. Mampadak kadang. Apa sih ini mah? Apa sih ini lah turun? Nanti kita pegangkan. Masih Pak, makasih Pak. Ya. Lalu walaupun umur lah, Ya, biasa. Biasa lah, sama. Itu tak bodoh. Kena bodoh nanti. Kena bodoh. Ya. Adik Banyu Wandan. Aku adik Banyu Wandan. Adik Manta Bare, adik Banyu Wandan, ya. Adik Manta Bare Pulai. Cukui adik di Siko. Cukui. Ini dia dikinya. Ini dikir. Ya. Dikir dari mana? Terkenal di Tigulora banyak aku. Ada enggak Sunuti? Kuntingan dari Rakyat Luluy. Rakyat Luluy, Tigulora, Bali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ali. Luar biasa. Tapi tak tangkup pada lek kada Rakyat Luluy. Kita ngumpul di lapangan nanti ya. Mungkin ada. Ya, selamat datang. Dari Garabak Data. Dari Garabak Data. Luar biasa. Garabak Data. Assalamualaikum Bapak-bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini kontingen dari Tigo Lurah atau dari nagari yang ada di Tigo Lurah. Kita kenalan dulu. Mohon diperkenalkan diri, Pak. Baik, Pak. Nama saya Mas Rianto. Dari Nagari Semanau, Kecamatan Tigo Lurah. Kami emang itu dulu ya, Pak. Pak, perkenalkan diri, Pak. Ya. Awak nama Ahmadin, Galau Gindo Sultan, tempat tinggal Nagari Semanau. Iya, Kecamatan Tigo Lurah. Iya, Pak. Bapak selaku dari Kantor Wali Nagari Semanau, mohon sepatah katanya akan keikut sertanya dalam pawai hari jadi Kabupaten Solo hari ini. Oh, alhamdulillah, kami terima kasih. Kami sebenarnya dari pemerintah Nagari merasa bangga dan bahagia sekali pada hari ini, karena kami rasakan baru beberapa kali mengadakan momen-momen yang seperti ini. Dulu waktu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu ada acara pawai Elegores, dan alhamdulillah Semanau juga ikut berperan, ikut serta di sana, dan alhamdulillah Semanau dapat juara satu di Kabupaten Solo. Dan yang sekarang ini sesuai dengan arahan yang penyampaian Bapak Bupati tadi, kami sangat terharu dan bangga. Beliau menyampaikan bahwa anggaran-anggaran negara itu lebih diprioritaskan pada pemberdayaan. Kalau masalah fisik, biar beliau yang akan mengusahakan, baik itu jalan, irigasi, dan jalan usaha tani. Barangkali itu, Pak, mudah-mudahan masa-masa yang akan datang kami masih bisa juga untuk ikut seperti ini. Mudah-mudahan semoga lebih meriah lagi daripada ini. Selamat dan terima kasih pada Bapak Bupati, khususnya Pemda Kabupaten Solo. Yep. Bapak, di lain waktu kalau masih ada acara seperti ini, apakah masih akan ikut? Masih ikut. Pasti, Pak. Masih. Terima kasih, Bapak-Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.